Dalam Hunian Medis juga dijelaskan bahwa tubuh manusia memang mampu bertahan seharian tanpa asupan makanan. Namun, akan menjadi masalah kalau tubuh kekurangan asupan cairan karena mengeluarkan sahur. Tak hanya itu, tujuan sahur juga untuk memberikan cadangan energi agar bisa bertahan lebih lama saat berpuasa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta langit dan bumi yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Sahabat keindahan Islam memberikan kita banyak hikmah dan kehidupan ini. Salah satunya berkah kebaikan saat kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh khusyuk. Karena puasa Ramadan adalah ibadah wajib yang harus dilakukan oleh seluruh muslim di dunia ini. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Surat Al-Baqarah ayat 123. Untuk memulai puasa, kita dianjurkan untuk sahur. Sahur ini terdapat banyak keutamaan jika kita mengetahuinya. Terkadang masih banyak orang yang memilih untuk berpuasa tanpa sahur. Hal ini biasanya karena merasa kesulitan untuk biasa bangun pada waktu sahur. Ayo sahabat di sini, ada nggak yang masih susah bangun buat melaksanakan sahur? Kebiasaan tidak melaksanakan sahur ini biasanya diakibatkan karena tidur terlalu malam atau bahkan karena tidur baru nyenyaknya harus bangun lagi buat sahur. Akhirnya malas deh. Apalagi jika sahur hanya sendiri, pasti malasnya bertambah-tambah. Padahal sahur itu memiliki banyak manfaat dan keberkahan yang bisa kita dapatkan sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utama sahur sebelumnya mengandung berkah, maka jangan kalian meninggalkannya. Meskipun kalian telah meminum secukup air karena Allah dan malaikatnya bersolawat untuk mereka yang bersahur. Selain itu, waktu sahur juga merupakan waktu terbaik untuk memohon ampun kepada Allah atas segala salah dan dosa yang telah kita lakukan. Tidak hanya itu, waktu sahur juga merupakan waktu saja untuk berdoa, sehingga doa yang kita panjatkan akan lebih mudah untuk dikabulkan. Dan waktu sahur terbaik sebaiknya dilakukan saat mendekati terbit fajar. Dalam Hunian Medis juga dijelaskan bahwa tubuh manusia memang mampu bertahan seharian tanpa asupan makanan. Namun akan menjadi masalah kalau tubuh kekurangan asupan cairan karena melakukan sahur. Tak hanya itu, tujuan sahur juga untuk memberikan cadangan energi agar bisa bertahan lebih lama saat berpuasa. Nah, menurut ahli gizi pun mengatakan bahwa sahur ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga sistem imun yang baik, sehingga terhindar dari berbagai masalah penyakit, serta dapat menjaga kesehatan saluran pencernaan selama berpuasa. Jadi sahabat, marilah kita biasakan diri bangun malam untuk sahur, agar kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh semangat. Kalau masih susah, coba deh ada teman-teman atau saudara untuk kami membangunkan saat sahur. Insya Allah, dengan amalan ringan dan membangunkan sahur, kita mendapatkan pahala kebaikan. Yuk laksanakan sahur dan jalani puasa dengan semangat. Sampai jumpa di episode untuk berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.